Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, di video kali ini, seperti yang kalian udah baca di judul, aku mau unboxing Soko Box lagi. Ini kalau gak salah udah Soko Box ketiga aku. Oh my god, aku seneng banget. Dan ini aku dapat yang Soko Box misterius gitu. Jadi di email itu gak dikasih tahu aku dapatnya apa aja. Jadi mari kita buka bareng-bareng. Biarpun sebenarnya aku udah buka ini di Instagram, tapi di YouTube kan aku belum buat. Jadi kita buka bareng-bareng. Tadaa. So, ini adalah Sociola Best of 2019. Terus isinya tuh ada ini. Aku dapat 4. Ini ada NYX Sprinkle Town Cream Glitter Palette yang nomor 02 Chocolate Shake. Cantik banget warnanya. Terus aku dapat micellar waternya Corinne the Farm. Terus dapat lipsticknya SK yang matte liquid. Dan yang terakhir ini ada eyeliner dari Gobong Cosmetics. Oke guys, nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita cobain produk-produknya. By the way, di sini aku udah agak dandan sedikit biar videonya lebih cepat aja. So, pertama-tama yang akan aku cobain adalah eyeshadow-nya. Ini ada 4 warna, aku bakal swatch keempat warnanya ke kalian. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, 2, 3, 4. Favorite aku yang nomor 2 ini. Warna-warna kayak bronze-bronze gitu. Dan sekarang aku bakal pakai di mata aku biar kalian lihat. Aku bakal pakai yang nomor 2, of course. Ini aku udah pakai eyeshadow, jadi aku bakal tambahin aja. Aku tambahin yang nomor satunya. Wow, this is sparkle. Oke guys, menurut aku glitternya ini bling-bling banget guys. Ini aku kalau aku merem gini mantul banget, glitternya bagus banget. Dan dia cocoknya dipakai di atas eyeshadow gitu. Karena kalau dipakai sendirian tuh dia kayak nggak bisa ngeblend. Aku bakal cobain si Gobong eyelinernya, Ultra Waterproof Liquid Eyeliner. Kayak gini. Packagingnya lumayan sleek ya, simple, kayak eksklusif gitu. Kalian bisa lihat dia itemnya item pekat. Dan ini matte ya. Dan ini tipnya yang kayak spidol gitu, jadi lebih memudahkan untuk pengaplikasian. Sekarang aku bakal pakai eyelinernya. Menurut aku dia lumayan gampang pemakaiannya. Dan aku berharap eyeliner ini nggak smudge ataupun luntur ya ketika kena air, karena sesuai namanya dia kan waterproof, jadi harusnya dia waterproof. Tapi aku bakal update ke depannya, jadi kalian cek aja description box. Karena ketika aku upload video ini harusnya aku udah tahu apakah eyeliner ini beneran waterproof atau enggak. Jadi jangan lupa cek description box. Selanjutnya aku bakal pakai lipstick dari SK. Ini pertama kalinya banget aku pakai lipstick dari SK. So, ini warnanya tuh kayak warna-warna merah-merah bata gitu. Ini swatchnya. Ini warnanya kalau di tangan, ya kan, kayak warna-warna merah bata gitu. Dan ini baunya kayak bau white chocolate, caramel popcorn gitu deh, bau-bau makanan manis. Sekarang aku bakal pakai di bibir aku. Kayak gini warnanya. Oke, menurut aku lipstick ini ringan dan dia tipenya kayaknya matte-matte yang nggak bikin bibir ketarik, yang kering. Matte-nya tuh masih matte yang
nyaman, masih yang lembab gitu. Dilihat dia cukup matte, tapi rasanya tuh kayak belum ngeset gitu loh. Jadi kayak semi-semi mousse gitu menurut aku. Dan terus ini tuh kayak rasanya nyaman banget karena nggak bikin kering tadi. Tapi kayaknya dia tipe-tipe lipstick yang bakal transfer. Aku gak ada masalah sih sama lipstick yang transfer. Yang terakhir, aku dapat micellar water dari Corinne The Firm. Sebenarnya aku udah pernah coba ini waktu kapan tahu. Micellar waternya cukup wangi. Jadi kalau abis pakai ini tuh rasanya kayak seger gitu, kayak abis mandi. Terus dia lumayan mengangkat buat face, tapi kayak kurang angkat buat bagian wajah yang waterproof. Tapi kurang ngangkat buat bagian yang waterproof. So guys, itu dia produk-produk yang aku dapetin dari Sosiola. Oke guys, gitu aja buat video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat like and subscribe ke channel aku buat kalian belum subscribe. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton. I think that's all for this video. I hope I can see you all in the next video. Bye.